kisah seorang ratu memperkenalkan Ratu Wu. Sebuah drama yang akan membawa kita ke masa lalu yang penuh dengan keagungan dan misteri. Ratu Wu adalah drama Korea baru yang memikat. Drama ini tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga pelajaran sejarah yang mendalam. Drama ini membawa kita ke jantung sejarah Goguryeo, sebuah kerajaan kuno yang penuh dengan cerita heroik dan intrik. Drama kolosal ini menjanjikan perpaduan seru antara romansa, intrik politik, dan kemegahan sejarah. Penonton akan dibawa ke dalam dunia yang penuh dengan cinta terlarang dan perebutan kekuasaan. Ratu Wu mengajak penonton untuk menyaksikan kisah tak terungkap dari seorang penguasa legendaris. Kisah yang jarang diceritakan ini akan membuka mata kita tentang peran penting wanita dalam sejarah. Drama ini berpusat pada Wu He, seorang wanita yang luar biasa. Dia adalah simbol kekuatan dan ketahanan. Dia adalah wanita luar biasa yang mendobrak norma masyarakat. Wu He tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk rakyatnya. Wu He naik takhta Goguryeo bukan hanya sekali, tetapi dua kali. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dan menunjukkan betapa kuat dan berpengaruhnya dia. Ratu Wu menjanjikan pengalaman yang memukau secara visual dan menyentuh emosi. Setiap adegan dirancang dengan indah untuk membawa penonton ke dalam dunia yang berbeda. Drama ini akan membawa penonton ke era lampau, di mana tradisi dan budaya Korea kuno hidup kembali. Penonton akan merasakan atmosfer yang autentik dan mendalam. Bersiaplah untuk menyaksikan tantangan dan kemenangan seorang ratu yang luar biasa. Ratu Wu adalah kisah tentang keberanian, cinta, dan pengorbanan yang akan menginspirasi kita semua. Warisan Goguryeo, latar belakang sejarah. Goguryeo, salah satu dari tiga kerajaan Korea, menjadi latar belakang Ratu Wu. Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Korea. Kerajaan ini berkembang dari abad pertama SM hingga abad ke-7 Masehi. Selama periode ini, Goguryeo mengalami banyak perubahan dan perkembangan yang signifikan. Goguryeo dikenal karena kekuatan militernya, budaya yang maju, dan wilayahnya yang luas. Pasukan militernya terkenal tangguh dan seringkali memenangkan pertempuran melawan musuh-musuhnya. Era Goguryeo ditandai dengan perebutan kekuasaan yang terus-menerus. Kerajaan-kerajaan tetangga menjadi ancaman. Konflik dengan kerajaan-kerajaan seperti Baekje dan Silla seringkali terjadi. Konflik internal di dalam istana juga sering terjadi. Intrik politik dan perebutan kekuasaan di antara bangsawan dan anggota keluarga kerajaan adalah hal yang biasa. Ratu Wu bertujuan untuk menangkap esensi dari periode yang bergejolak namun makmur ini. Dia adalah simbol kekuatan dan kebijaksanaan di tengah-tengah kekacauan. Drama ini akan membawa penonton ke dalam dunia Korea kuno. Penonton akan merasakan kehidupan sehari-hari, budaya, dan tradisi yang ada pada masa itu, serta tantangan yang dihadapi oleh orang-orang pada zaman tersebut. Wu He dua kali menjadi ratu, selamanya menjadi legenda. Inti dari Ratu Wu terletak pada sosok Ratu Wu He yang luar biasa. Sangat sedikit yang diketahui tentang dirinya dari catatan sejarah. Namun warisannya sebagai wanita pertama yang memerintah Goguryeo dua kali tidak terbantahkan. Pemerintahan Wu He diselimuti misteri. Ratu Wu bertujuan untuk mengungkap kehidupan dan pemerintahannya. Drama ini akan mengeksplorasi perjalanan naik tahtanya. Drama in Wasing Lavers and Kidhul Bodir in Tantalabu did Sebang Friends this Wool Sebury. Para pemain di panggung Goguryeo, para pemain dan karakter. Ratu Wu menampilkan para pemain bintang. Mereka menghidupkan tokoh-tokoh sejarah Goguryeo. Memimpin para pemain adalah seorang aktris terkenal. Ia akan memerankan kekuatan dan ketangguhan Ratu Wu He. Mendukung sang ratu adalah para pemain berbakat. Mereka memerankan karakter-karakter kompleks yang mengelilingi tahta. Para pemain termasuk aktor dan aktris senior dan bintang baru. Mereka yang memerankan Sko de Zedeche, Saingen Yung Lich, dan Zanemio. Bagian 5 Cinta, Kekuasaan, dan Intrik Kisah Terungkap. Ratu Wu menjalin permadani yang rumit tentang cinta, kekuasaan, dan intrik. Drama ini menjanjikan untuk penonton tetap tegang. Di pusatnya adalah Ratu Wu He. Dia menavigasi arus berbahaya di istana Goguryeo. Drama ini mengeksplorasi pengorbanan yang Wu He buat untuk kerajaannya. Drama ini juga menggali kehidupan pribadinya. Penontonan akan menyaksikan perjuangannya untuk menyeimbangkan tugasnya dengan hatinya. Ratu Wu menjanjikan narasi yang menawan.
Drama ini akan membekas di hati penonton lama setelah episode terakhir. Bagian 6 Thing dan View, gerbang Anda menuju Ratu Wu. Ratu Wu akan tersedia untuk penonton global, membawa kisah epik dari Korea Selatan ke seluruh dunia. Drama ini akan tayang di Tving, platform streaming populer Korea Selatan yang dikenal dengan konten berkualitas tinggi dan beragam. Penonton internasional dapat menonton Ratu Wu di View, platform yang telah mendapatkan reputasi untuk menyediakan drama Asia terbaik. View adalah layanan streaming yang dikenal dengan pilihan drama Asia yang beragam, menawarkan berbagai genre dari romansa hingga sejarah. Drama ini akan tayang perdana pada setanggal tayang perdana. Jadi pastikan untuk menandai kalender Anda dan bersiap-siap untuk petualangan yang mendebarkan. Episode baru akan dirilis setiap minggu, memberikan Anda sesuatu yang dinantikan setiap minggunya. Penggemar dapat menikmati drama ini dengan subtitle bahasa Inggris, memastikan bahwa cerita dan dialog yang kaya dapat dipahami oleh penonton dari berbagai latar belakang. Tving dan View menawarkan cara yang nyaman untuk merasakan kisah epik Ratu Wu, memungkinkan Anda untuk menikmati drama ini dari kenyamanan rumah Anda sendiri. Dengan produksi yang memukau dan alur cerita yang mendalam, Ratu Wu menjanjikan untuk menjadi salah satu drama yang paling dinantikan tahun ini. Ahasi Square Children's Home Film untuk Debek Serie Besar yang berbeda semua. Bagian 7, tontonan visual, produksi dan sutradara. Ratu Wu menjanjikan mahakarya visual. Drama ini menawarkan nilai produksi yang tinggi dan sinematografi yang menakjubkan. Para pembuatnya telah memperhatikan detail dengan cermat. Mereka bertujuan untuk menciptakan kembali kemewahan dan kemegahan Goguryeo. Drama ini disutradarai oleh seorang sutradara terkenal. Mereka dikenal karena kemampuannya menghidupkan drama sejarah. Dengan tim produksi yang berbakat, Ratu Wu memikat penonton dan menjadikan visualnya. Bagian 8, menantikan Ratu Wu, harapan dan prediksi. Ratu Wu telah membangkitkan minat yang signifikan. Drama ini adalah salah satu rilis yang paling dinantikan tahun ini. Penggemar sangat ingin menyaksikan kisah tak terungkap dari Ratu Wu He. Mereka juga bersemangat untuk melihat para pemain berbakat menghidupkan epik sejarah ini. Ratu Wu diharapkan menjadi drama dengan rating tinggi. Drama ini berpotensi untuk memikat penonton domestik dan internasional. Dengan alur cerita yang menarik dan para pemain yang berbakat, Ratu Wu siap menjadi drama yang menonjol. Bagian 9, era baru drama sejarah, dampak potensial Ratu Wu. Ratu Wu hadir pada saat drama sejarah mengalami kebangkitan popularitas. Perspektif baru drama ini tentang tokoh sejarah yang kurang dikenal dapat menginspirasi gelombang baru dalam penceritaan. Dengan menampilkan pemeran utama wanita yang kuat, Ratu Wu juga berkontribusi pada tren yang berkembang dari narasi yang berpusat pada wanita dalam drama Korea. Kebetulan lendrai si, dalkemat yuwej third bevoid so mikir anak wening bahan fadsiga benya si. Bagian 10, bergabunglah dalam perjalanan, ajakan untuk menyaksikan Ratu Wu. Ratu Wu menjanjikan perjalanan tak terlupakan ke masa lalu Goguryeo. Drama ini mengundang penonton untuk menyaksikan kebangkitan seorang ratu legendaris. Mereka akan merasakan kompleksitas cinta dan kekuasaan. Tandai kalender Anda untuk pemutaran perdana Ratu Wu. Jangan lewatkan kesempatan untuk membenamkan diri Anda dalam drama sejarah yang epik ini.